main-main ke Kebumen, udah afdol kie. Kalau ndak nyobain kue-kue khasnya yo. Kali ini Nyong bareng si Ayu bakalan ngenalin salah satu kue khas Kebumen yang saat ini sudah mulai jarang ditemukan. Namanya kue utri pisang. Ada yang wis nyoba belum? Jadi kali ini kita mau masak kue tradisional khas dari Desa Ampelsari. Namanya utri pisang. Yuk, kue ngerti ora utri pisang kue? Singkai yang apa sih, Kit? Gawene. Nah, jadi utri pisang ini nanti pisangnya dimasukkan ke dalam adonan dan nanti dibungkus daun pisang terus dikukus kayak gitu. Nah, udah pada lihat sendiri toh bahan-bahannya. Cukup sederhana dan mudah. Ada tepung terigu, tepung jagung, kunyit, dan pandan sebagai pewarna alami. Ada juga kelapa dan gula merah sebagai campurannya. Ojo lali, pisangnya pakai pisang yang setengah mateng yo, ben ora lembek. Langkah pertama, kita bikin santan dan potongan pisangnya. Selain itu, juga mesti disiapkan pewarna alami yang terbuat dari daun pandan dan kunyit. Cara buat pewarnanya hanya cukup ditumbuk yo dan ditambah dengan air agar mudah dicampur dengan adonannya nanti. Yuk, kita rewangi nuang santannya ya. Kalau santan sudah jadi, langsung aja lur, campurkan dengan tepungnya lalu aduk sampai merata. Keunikan kue yang satu ini adalah dari cara mengolahnya. Olahan pertama, kita harus memasak kedua adonan yang sudah dicampur pewarna sampai mengental dan setengah matang. Wah, si Ayu biasa iki bikin nutri pisang. Adonannya mulus dan tanpa celah. Selama proses masak adonan, kita wajib aduk terus yo, biar gak lengket iki. Jadi tiga wong dhuwur ngene karo ibune digawe gedang ya. Iya. Wah, dua warna adonan sudah jadi. Tinggal kita bentuk dan bungkus dengan daun pisang. Ojo lali lur, kasih potongan pisang di antara adonan tadi. Daun pisang ini juga bertujuan membuat cita rasa kue semakin menonjol, terutama aroma kue utri pisangnya. Setelah dibentuk dan dibungkus rapi, adonan utri akan dikukus selama kurang lebih 15 menit. Selain membuat adonan semakin matang dan kenyal, ada sensasi legit yang bisa kita rasakan saat kue utri sudah dikukus. Wes, Nyong mah paling doyan kue-kue kampung kayak gini. Kepriwe yo, kamu doyan ndak? Wis kena kue-kue di kota, apa masih mau makannya begini? Wes ah, daripada lama, mumpung masih hangat iki, langsung wae dicicipi. Enak tenan yo. Bener kata si ibu, ada sensasi legit yang beda kalau utri pisang dikukus dengan benar. Manisnya pas, ketemu pisang di tengahnya, rasanya jadi makin klop. Ini juga bikin kenyang yo. Seru banget iki buat temen ngopi sore dulu sekalian. Jangan lupa yo, mampir ke Kebumen dan jalan-jalan ke tempat seru. Di sini banyak. Saya Sigit Ramadan undur diri dulu.
Sampai jumpa lagi di Jejak Negeri berikutnya.